jangan kita tunduk pandangan kita ke bawah. Ya mestinya macam barat berkawat pandangan 200 ke depan. Ya begitu, dia terbuka. Oke. Okay. Yang keduanya badan kita itu dia jangan begitulah. Dia biar dia biar relax sedikit begitu. Di segini. Terbuka. Itu dari segi pandangan. Kalaulah suatu hari nanti masa bertanding itu dewan besar, pandangan Tuan akan menjadi 5. Tadi itu, penjuru situ depan, penjuru di belakang, di tengah, di situ, ke sini. Dia akan berubah mengikut saiz dewan lah dan audience. Kalau tadi itu tidak ramai, mungkin 3 penjuru saja kan. Tapi kalau dewan itu besar dan mungkin audience luas sedikit, pandangan Tuan akan ke sana, ke belakang, ke tengah, ke situ, dan ke situ. Itu sudut pandangan lah. Oke. Saya tengok tadi, kita perlu ada sedikit senyuman Tuan. Macam siapa nama tadi, sorry. Perdi. Kalau kita menyampaikan sesuatu, jangan kita macam marah. Sorry ya. Dia macam happy, Pak. Dia ada senyum. Jadi kita senyum, dia pun happy, yang juri pun senyum. Permulaan tadi bagus. Kalau kita tidak ada sapaan selamat nih, dia macam seolah-olah apa kata Anthony Robin, dia persoalan terus. Macam tadi kan, apakah macam apa itu karbon dioksida? Dan ini akan tajuk yang akan kita akan bentangkan. Itu bagus pertama, lontaran persoalan. Yang seterusnya saya tengok suara kita, ya begitu sudahkah suara? Atau ada lagi suara yang disimpan-simpan? Masa menyampai? Saya indul itu. Suara kena tinggikan sedikit lagi, Pak. Ya, kena maksudnya upgrade lagi sedikit. Dan dia antonasinya itu, ataupun kalau saya panggil seni variasinya itu, dia begitu, Pak. Maksudnya tadi macam more, dia ada begitu, Pak. Nah, macam more important tadi kan, kita kan? Dia ada sedikit gaya. Kita boleh saja begitu, yang kita boleh saja begini. Sebab ini bahasa badan. Sebab dalam penilaian, biasanya bahasa badan akan dinilai juga itu. Bahasa badan lah. Tapi tidak tahu dalam pertandingan ini, sebab saya tidak tengok dia punya apa-apa yang perlu dinilai. Tapi biasanya bahasa badan memainkan peranan. Sebab kita sampaikan itu kata-kata, bahasa badan, dengan konten 3 sekali lagi untuk menguatkan pemahaman audience dan juga para juri. Apa yang konten kita mau sampai seiring dengan suara kita dengan juga gaya kita. Kalau satu kita ini saja. Dan biasanya dalam pertandingan tangan jangan melebihi paras inilah. Ya begitu saja. Lainlah kalau politik, politik itu biar sampai sana pun tidak apa. Tapi dia paras di sini saja kalau tangan kita. Kalau satu, satulah. Kalau dua, dualah. Kalau meningkat tuh kena meningkat, Pak. Kalau boleh ini lagi sedikit. Kan okay? Meningkat. Maknanya kita sampaikan dengan serius, Pak. Ya, serius Pak kita sampaikan. Lebih meningkat lagi. The more important. Lebih kurang begitulah dia punya sebutan tadi dan terus bergerak. Jadi maknanya kita lebih yakin menyampaikan itu dengan ayat dan juga gerakan badan kita. Tapi saya tak komen isi itu memang bahasa itu perlu di bagus bahasa dan salah. Cuma dia punya seni itu maksudnya. Variasi turun naik. Nah, ada kalanya barangkali pertengahan itu perlu sedikit kasih tinggi sedikit ke suara. Kah? Mungkin perlu suara. Sebab suara kalau dalam pertandingan atau pertandingan ini saya tidak berapa. Kalau pertandingan lain-lain pidato, suara memang memainkan peran yang penting lah. Sebab memperjelaskan sesuatu isu. Oke. Dari satu bahagian ke satu bahagian, dia ada jeda dipanggil bahasa Melayu lah. Dia ada berhenti seketika. Seolah-olah kita sempat tarik nafas sekali. Satu paragraf pergi satu paragraf yang lain itu dia ada berhenti seketika. Macam seolah-olah kita sempat tarik nafas sekali lah. Tarik nafas baru kita sambung ke isi yang kedua. Berapa isi ini yang kita sampai ini? 3 ke 5? Satu isi. Fakta kita yang sampaikan. Ya, yang saya punya ini biasa kita? Pendahuluan dia. Okay. Isi dia berapa fakta dalam isi yang baru sampai? Oh, isi. Dia biasa 3, 5, dia biasa begitu lah itu. Saya punya 3-4. 3-4, tapi isi dia jumlah-jumlah mungkin isi ada. Isi dia ada banyak dalam isi dia 5 8. Satu kayak lagi penyampaian, dia isi dia terus. Dia kurai satu-satu. Kepada isi yang pertama, contoh dia terus pertama merupai kepada yang kedua. Jadi maknanya yang juri dan juga audiens betul-betul masuk dalamnya. Oh, 4 fakta dia mau sampaikan. Contoh lah kan, walaupun sebenarnya tidak semestinya, tetapi yang lebih cantik begitulah biasanya lah dalam pertandingan. Maknanya kita pergi kepada yang kedua, teruslah. Jadi ada jeda ketiga.
perempuan kalau kita diberikan itu syarat bergerak ya 1, 2, 3 kalau pentas itu tidak berapa besar boleh mundur balik ataupun boleh kita ke sini dia tiga penjuru itu ke sana ke sini ke sini ya macam begitulah suatu ketika anda akan ke sini so audience di sini suatu ketika akan mundur balik ke sini menunjukkan yang anda akan ke sana lagi sini ke sana dan terus di situ habis di sinilah kan tadi tuan mula di sini kalau anda ada pergerakan tapi yang lancar yang cantik kalau dia benarkan bergerak tuh lagi cantik anda akan pergerakan dan tidak menjadi juga masalah kalau anda bergerak begitu sebab itu apabila penegasan dia akan terus gitu penegasan ayat itulah dan di akhirnya itu kesimpulannya itu tuan-tuan kasih yakinkan juri dan audience maknanya kesimpulan lah kadang-kadang kesimpulan itu kan kasih kuat dengan bahasa yang cantik dengan suara yang tinggi sedikit dan terus kasih nokta itu tutup sentap namanya dalam pertandingan ini dipanggil tutup penutup sentap ayat itu digabung daripada apa yang kita beritahu tadi maka kita dapat simpulkan contoh dengan beberapa perkara terus habis tutup sekian habis kita jalan itulah lebih kurang oke dalam itu kita tidak selain daripada itu saya sentuh kalau kita guna selain satu tidak boleh membelakang lah tidak boleh belakang dan tidak boleh kita tunjuk ke sana kalau kita tunjuk ke sana satu mungkin dianggap kita tidak begitu memahami tidak maksudnya tidak menguasai jadi kita pun kena baca di sana kita tidak akan membaca sambil menengok kan? Maksudnya kita boleh baca tapi kita tanpa menengok ke sana seperti mana yang ada dalam slide sebab itu kalau slide itu di situ kita berada di sini maknanya kita boleh juga tunjuk ke sana tanpa badan kita ke belakang kan? Mungkin sini slide kan kita sudah berada sebab itu gerakan tadi kalau slide di belakang kita akan bergerak ke sini jadi slide sana kita boleh sedikit tangan kita dan separuh badan kita boleh ke sana seperti mana yang dalam slide tuan-tuan boleh tengok kita boleh tunjuk ke sana jadi pergerakan itu tuan begini ya ikut saya tadi itu 1, 2, 3 ini kalau pentas yang tidak berapa besar kita boleh adjust sebab itu sebelum bertanding tuan-tuan ataupun peserta dia ada raptai di sana kita adjust kita punya apa yang kita mau buat besok dia ada raptai biasanya lah ya, tapi tidak tahu biasa ada raptai raptai di sini di situlah kita akan adjust gerakan kita supaya besok kita tidak tercari-cari sebab nanti saya selalu tengok juga pertandingan dai pencetus semua apa semua itu saya memang selalu tengok tapi dalam tidak Malaysia tidak mementingkan dan bukan menggunakan segi variasi suara kan ya suara kita banyak mendatar saja cuma yang seni variasi ini Indonesia dan saya belajar dengan beberapa pakar seni variasi jadi itu tapi tadi kita beritahu lagi